kita ngelihat sebenarnya kelaparan itu asalnya dari mana sih gitu. Itu selalu identik dengan kemiskinan. Mereka nggak bisa beli makanan, which is poverty. Nah sekarang kenapa poverty gitu? Kenapa mereka kekurangan? Karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau whatever source of income. Nah kenapa tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Karena ya mereka nggak qualified atau nggak kompetitif, skillnya nggak ada, basically tidak bisa menang di kompetisi ini gitu loh. Nah jadi kita equip mereka gimana caranya supaya mereka bisa lebih ada value lah. Ada value di market sehingga market bisa employ mereka, memperkerjakan mereka, sehingga mereka jadi mandiri gitu. Mereka punya income gitu, income yang baik hopefully, sehingga mereka keluarlah dari lingkaran kemiskinan itu gitu.